Sofena Lovers, kita jumpa lagi di channel terupdate dari kalangan selebritas tanah air. Jangan lupa klik subscribe dan komen, serta jangan lupa klik tombol loncengnya ya guys. Follow langsung akun sosial media kami, supaya kamu gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Video syur cewek diduga mirip Giselle lebih dari 19 detik. Dilansir dari GPNN.com Jakarta, pesulap Denny Dargo meramal bahwa kasus video syur diduga mirip penyanyi Giselle bahkan berlangsung panjang hingga tahun depan. Hal tersebut disampaikan Denny Dargo saat berbincang dalam vlog Maya Al-Eldul di YouTube. "Kalau aku bilang 2020 berakhir, ini gak berakhir," kata Denny Dargo di hadapan Maya Estianti Selasa 24 November. Pria 43 tahun itu juga menilai bahwa video syur diduga mirip Giselle tidak hanya berdurasi 19 detik. Denny Dargo menerawang bahwa video tersebut berdurasi lebih panjang dari itu. "Kalau saya bilang panjang, seharusnya gak cuma 19 detik. Makanya ini masih terus dilakukan penyelidikan," jelasnya. Selain itu, Denny Dargo mengatakan bahwa dirinya sempat bertemu penyidik yang memeriksa video syur diduga mirip Giselle. Menurutnya, pelaku penyebar video pasti bakal tertangkap, sehingga publik kini menunggu pembuktian soal pelaku pria dan wanita dalam video. "Tinggal pembuktian apakah ini memang bukan yang dituduh oleh masyarakat," imbuh Denny Dargo. Menurut kalian, bagaimana komentarnya Sofena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.